Hingga hari terakhir masa pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangka Tengah pada Minggu 23 Februari 2020, KPU Kabupaten Bangka Tengah belum menerima satupun berkas pendaftaran calon bupati dan wakil bupati yang maju sebagai peserta dalam Pilkada Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020. Dalam masa pendaftaran ini, KPU Kabupaten Bangka Tengah tetap membuka pendaftaran, meskipun di hari libur seperti Sabtu dan Minggu. Hingga hari terakhir masa pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangka Tengah, Minggu 23 Februari 2020, KPU Kabupaten Bangka Tengah belum menerima satupun berkas pendaftaran calon bupati dan wakil bupati yang maju sebagai peserta dalam Pilkada Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020. Sampai sekarang yang datang ke KPU ini belum ada yang konsultasi resmi ke kita. Kalau dari segi sosialisasi, kita sudah melakukan beberapa kali sosialisasi, undang kawan-kawan juga dari media, undang dari partai politik juga, dan beberapa masyarakat untuk sosialisasi terkait dengan kesorangan ini. Ada yang telepon, tapi kemudian kita suruh datang ke KPU untuk diberikan semacam bimbingan lanjutan, arahan ke semua. Sampai sekarang belum ada yang datang ke KPU. Di hari terakhir pendaftaran, KPU Kabupaten Bangka Tengah membuka pendaftaran hingga pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.